Masih dari Kabupaten Sorong, pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Perikanan membantu para nelayan kecil dengan bantuan kapal dan alat tangkap yang diserahkan Bupati Sorong 30 Desember 2021. Untuk meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan nelayan kecil di Kabupaten Sorong, Bupati menyerahkan 19 unit kapal berukuran 3 groston, berikut alat tangkap, handline, motor tempel sebanyak 19 unit, kepada para nelayan yang tergabung dalam KUB yang diserahkan Rabu 30 Desember 2021 di Kelalin. Ini untuk menambah kapasitas ikan di Kabupaten Sorong, serta meningkatkan dan mensejahterakan para nelayan kecil di daerah Kabupaten Sorong. Dana yang diperoleh untuk pengadaan peralatan perikanan termasuk alat tangkap kepada para nelayan tersebut berasal dari anggaran Otsus tahun anggaran 2021 dan diharapkan kapal serta peralatan bantuan pemerintah tersebut dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk mendukung pendapatan rumah tangga para nelayan. Semi Fenjalang, CWM Channel.